Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Arya Saloka dan juga mana-manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Yang dimana beginilah jawaban Amanda Manopo saat ditanya oleh salah satu pelayan di restoran itu, kemana Mas Arya Saloka kok nggak ikut, heboh sejagat raya. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Arya Saloka dan juga Amanda Manopo setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo memang selalu menjadi sorotan publik pada saat Amanda Manopo jawab pertanyaan dari salah satu pelayan itu mengenai kemana Mas Arya Saloka kok nggak ikut liburan bersama Amanda. Ternyata jawaban Amanda Manopo sangat mengejutkan publik ya guys. Amanda Manopo pun langsung menjelaskan pertanyaan dari pelayan itu kalau Mas Arya Saloka tak bisa ikut karena ia lagi merayakan liburan tahun barunya bersama istri dan anaknya. Pokoknya jawaban Amanda Manopo pun langsung menjadi sorotan publik. Kini gegara hal itu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergonong mengirimkan komentarnya, baik untuk Arya Saloka maupun untuk Amanda Manopo, seperti komentar yang datangnya dari Bu Ijah 013. Kenapa sih Mas Arya Saloka kok nggak ikut liburan bersama Neng Amanda? Coba kalau ikut pasti seru tuh Neng, ada pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Namun guys, tak hanya itu aja, di sini Bang Mimin juga kedatangan berita terbaru yang datangnya dari salah satu pecinta Aladdin, yang dimana jawaban Amanda Manopo mengenai pertanyaan dari salah satu pelayan itu kembali menjadi sorotan publik. Rupanya Amanda Manopo pun merasa sedikit kecewa karena Mas Arya Saloka nggak jadi ikut liburan bersama Amanda dan keluarganya itu. Makanya Amanda pun terlihat sangat sedikit kesal dan kecewa ya guys. Ada deh pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Pada saat melihat Amanda Manopo nggak segairah dulu lagi ya saat Arya Saloka nggak ikut liburan bersama dirinya itu di Bali untuk merayakan liburan akhir tahun baru dan menyambut tahun baru 2022 ini. Duh pokoknya bikin baper semua para penggemar dan para fansnya ya guys. Dan tanggapan Arya Saloka pun mengenai jawaban dari Amanda Manopo saat ia ditanya oleh salah satu pelayan itu. Bahkan Arya Saloka pun gak menyangka kalau Amanda Manopo sangat mengharapkan kehadiran Arya Saloka untuk berliburan bersama di Bali dan keluarganya itu. Pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.